Oke, selamat datang di kandang mobil ya. Buat teman-teman, semoga selalu disehatkan ya, dilancarkan rezekinya, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini kita akan menjual lagi ya, ini mobil langka, mobil antik ya. Ini adalah VW Caravel T4. Nah ini kita lihat dulu secara keseluruhan. Ini dia lanjutannya, sebetulnya generasinya VW Kombi ya, zaman dulu ya. Sebelum ini ada VW T3, itu bentuknya seperti ini nih, ini yang di ini ya. Itu terus selanjutnya, terus ini dia T4. Ini generasi yang versi KTT ya, short wheelbase. Nah yang langka biasanya ini KW Caravel T4 ini dia long wheelbase KTT non block ya, tahun 92. Itu bentuknya seperti ini. Nah itu, kalau ini dia short wheelbase. Bedanya dengan yang Caravel T4 yang long wheelbase, dia biasanya yang tahun 92 long wheelbase itu dia menggunakan transmisi manual 5 speed ya. Kalau yang ini dia menggunakan transmisi otomatik. Mesinnya tetap sama, 2500 cc, 5 silinder, dia menggunakan transmisi otomatik yang ini. Nah dia ini keunikannya yang versi KTT itu, dia pintunya belakang ban doors atau pintu kupu-kupu ya. Nah ini kita lihat pintunya. Sekarang kita buka ya. Nah, pintunya seperti ini. Bukanya oleh yang satunya sini ya, cengkolannya. Kita buka, dipencet. Nah, itu. Dia menggunakan 8 seater ya. Jok yang di depan tetap bisa diputar 360 derajat. Dan yang uniknya yang KTT APEC ya ini ya, tahun 94, dia menggunakan moonroof nih, ya. Kalau yang KTT non block yang versi long wheelbase, dia itu nggak ada sunroof, moonroofnya ya, nggak ada moonroofnya. Dan yang bangku kedua ini bisa dilipat, jadi bisa dijadikan meja nih, meja makan atau apalah itu ya. Nah ini untuk bagasinya ya, sangat luas sekali. Dia bagasinya itu bisa muat orang ini, masuk sini. Untuk menutup pintunya seperti biasa ini, nah seperti itu, tutup aja. Dan wipernya ya tegak ya, unik sekali. Nah, dia menggunakan velg kaleng ditutup doff bawaannya T4 yang khusus KTT. Dia menggunakan kaleng ring 15 dibalut ban dueler Bridgestone AT 215/70 ring 15. Dia all terrain ya, jadi kayak mobil van tapi bannya kayak mobil SUV. Nah ini penampakannya ya. Secara keseluruhan sih mobilnya bodinya utuh ya, masih kaleng juga. Catnya ya seperti ini, masih bagus juga, masih lumayan lah kalau untuk kondisinya ya, kaleng ya, masih kaleng. Nah kalau pintu kan dia ada redamnya ya. Nah di sini nat-nat bodi juga masih lurus ya, kita lihat tuh. Nah uniknya nih, VW Caravel ini dia nut bodinya hanya sampai di pintu tengah, pintu belakangnya tidak serata dengan yang ini, yang bawahnya ada ya rata tapi yang atasnya enggak. Karena apa? Di sini dia buat rel pintu di sebelah kiri ya,
kalau di luar negeri ada yang versi yang selanjutnya dia generasi seterusnya dia ada. Ini buat rel ya, yang di sini itu buat rel. Nah itu karena di sini dia tahun versi yang tempat lama, dia di sini nggak ada pintunya. Jadi yang di sebelah kiri kita lihat, ini ada Weser lamp. Nah itu dia. Jadi di sini kenapa dia menatnya nggak cuman sampai di pintu tengah? Karena di sini dia buat rel pintu slidingnya. Sekarang kita lihat ya, ini pintu slidingnya. Nah itu ya menggunakan 8 seater ya. AC-nya sendiri ada di belakang. Ya menggunakan AC Nippon Denso, dan ini moonroofnya ya. Sementara ini moonroofnya nggak bisa dibuka ya, nggak tahu ini elektriknya atau apa. Kita masuk. Okay. Ini sandarannya, legroomnya luas banget ya, legroomnya luas. Terus kakinya yang tengah ini bisa selonjor. Nah itu bisa selonjor. Nah ini penampakan dashboardnya. Ini ada pegangannya di sini ya, seperti mobil-mobil tahun 90-an nih. Dia ada crown apa? Crown juga. Ini ada seperti ini ya. Terus di sini dashboardnya itu simple ya. Dia menggunakan palang dua setir, terus ada AC, pengaturan AC, terus ada tip juga. Kalau bahan sih dia soft touch ya, untuk mobil Eropa ini sekelas tahun 90-an dia soft touch. Dan yang ini dia bisa diputer, diputer menghadap ke belakang ya. Nah itu. Nah ini kursinya bisa diputar ya, balikin lagi. Dia fleksibel banget ya, unik sekali. Dan juga armrestnya ini ada sandaran tangannya, ada sendiri-sendiri nih. Nah di driver juga ada, di driver sebelah kanan sendiri juga ada nih. Nah tuh ada ya, unik sekali ya. Nah ini penampakan dashboardnya. Oke sekarang kita lihat ya bagian ruang mesin. Ini bukanya unik nih, kalau mobil Eropa itu ada di sebelah kiri, seperti Terrano kemarin ya, Terrano yang build up itu bukanya di sini nih. Nah, ini dibuka, ditarik, tariknya ke bawah, unik ya. Nah itu sekarang kita buka, dia tuasnya ada di sini, diangkat dulu ininya, kap mesinnya. Nah dia keluar nih cenilan ini, candelannya ditekan, tekan baru dinaikkan. Nah ini penampakan mesinnya ya, dia 2500 cc 5 silinder. Nah khusus VW ini memang unik ya, silindernya itu ganjil ya, nggak seperti mobil Jepang atau Eropa lainnya, dia ganjil tapi bertenaga juga ya. Dia transmisinya otomatis. Ini untuk radiatornya, kita lihat apronnya ya, masih utuh ya, orisinal semua. Gitu juga kap mesinnya. Nah ini ada bekas peredam ya dulunya ya. Nah itu ada bekas peredam. Nah ini kondisi mesinnya sendiri kering ya. Nah itu dia juga ampernya juga gede nih, akinya sekitar 80 ampere ya. Oke kita tutup. Oke unit Caravel, VW Caravel tahun 94, transmisi otomatis. Kita buka dengan harga 89.500.000 nego. Silakan yang berminat bisa hubungin kontak WA ya, ada di deskripsi. Oke sekian, salam mobil 90s, salam mobil klasik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.